Sempat beredar isu mengenai 8 penyakit katastrofik yang tak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini tak dibenarkan oleh BPJS Kesehatan. Stroke, talasemia, leukemia, sirosis, hepatitis, dan hemofilia. Kabar tersebut tak dibenarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbaktek Jambi Siswandi menegaskan, sampai saat ini BPJS Kesehatan masih menanggung biaya untuk 8 penyakit tersebut. Masyarakat sekarang tak perlu risau tentang isu tersebut selama peserta JKN, KIS mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka jaminan biaya untuk penyakit tersebut akan ditanggung oleh BPJS. Social Health Insurance SHI itu untuk katastrofiknya ada cost sharing dengan jenis atau bentuk cost sharing yang beragam. Nah, itulah diungkap di situ. Nah, tetapi memang karena momennya pas, memang BPJS kondisi keuangannya seperti itu, jadi banyak spekulan yang menyampaikan itu tidak ditanggung. Padahal tidak. Kan, dan tentu kepada masyarakat yang kebetulan memiliki penyakit, 8 penyakit tersebut, alhamdulillah sampai hari ini kita tetap menang. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang mengidap 8 penyakit katastrofik tersebut, 100% masih menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Nurwahyu Restiani dan Ivo Alidra melaporkan.